Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ada satu unit Xpander Cross. Ini yang tahun 2002 ya, ini yang cross terakhir yang model seperti ini. Ini yang model premium package. Ini sudah CVT. Ini kondisinya masih sangat bagus sekali. Ini hampir seperti baru ya. Ini kilometernya sudah sekitar tadi sekitar 25.000, namun kondisinya masih orisinil karena pemakai tangan pertama dari Badung. Kondisi mesin juga masih oke. Ini masih gratis servis sekitar berapa kali ya, 6 kali, 5 kali. Ini penggunaan pemakainya pemiliknya sebelumnya ini menggunakan Pertamax full ya. Jadi tidak pernah sama sekali masuk Pertalite ketika keluar dari dealer pertama kali. Nah, ini kita bisa lihat ya, untuk pertama dari kondisi cat eksteriornya. Ya aman ya semuanya, enggak ada ini gores-goresnya, ini masih emblem juga masih nempel dengan sempurna. Ini plat Purworejo ya. Kemudian pajaknya juga hidup. Ini bulan September ya, pajaknya kurang lebih 3,6 jutaan. Oke, ini semuanya juga ini dilihat ya, kondisi bannya juga masih tebal. Ini ban juga dari baru ya. Kemudian dari sisi sebelah kiri spion juga tidak ada goresan, berarti tidak ada pernah gores sisi sebelah kiri. Bagian ini juga orisinil semua, catnya masih tidak ada spet sama sekali, masih full orisinil. Bannya juga sudah menggunakan sirip hue. Dan pintu belakang juga semuanya masih oke ya, nampak sempurna ya, hampir tidak ada goresan ya, hanya seperti ini saja. Oke, ini unit sangat istimewa sekali ya. Bahkan ini bisa terlihat masih baru kondisi. Kita lihat buka pintu belakang. Nah, oke, ini sepinya ini. Ini mau bawa mudik. Bawa mudik, dan ini juga masih semuanya ya, masih benar-benar baru, masih perawan sekali. Oke, joknya ini juga yang model premium Pexis. Model tertingginya. Nah, dari sisi sebelah kanan, oke, semuanya masih bagus sekali ya. Eksterior sisi sebelah kanan. Nah, ini kemudian kita lihat kap mesinnya. Ini penampakan kap di bagian ruang mesin. Ya, semua masih sangat baru. Aki juga dari baru aki ya, menempel asli, belum pernah ganti sama sekali. Tidak ada jaminan, tidak ada karat-karat ya, karena ini di wilayah pemakaian di wilayah Purworejo, Jawa, bagian Jawa bagian selatan, jadi aman ya. Oke, kemudian fullnya ini sungguh luar biasa ini ya, masih ini pemakaian baru berapa tahun ya, hampir satu ya, kurang lebih 1,5 tahun pemakaian. Kondisinya masih sangat istimewa sekali. Nih, lampu-lampu sen menyala dengan sempurna ya. Lampu ini, lampu head beam, lampu low beam semuanya masih berfungsi dengan baik ya. DRL, fog lamp, semua masih nyala terang ya. Karena ini juga dibilang masih kondisi masih baik, baik sekali ya. Nah, oke, kemudian lampu tes lampu belakang. Nah, lampu belakangnya juga semuanya oke semua ya. Nah, masih ini masih sangat sempurna sekali untuk mobil tak masih usia 1,5 tahun. Dalam interiornya, kilometernya dilihat bisa terlihat ya, 25.000. Nah, ini yang kondisi ini kan Xpander yang sudah CVT, makanya konsumsi BBM-nya lebih irit daripada Xpander yang cross namun yang belum CVT. Ini bisa jarak tempuhnya di MID itu sekitar yang 14,3 km per liter ya, termasuk hemat ya untuk rute dalam kota. Apalagi kalau luar kota ini mungkin bisa mencapai sekitar 15 sampai berapa 17 kalau kita cara pemakainya irit. Nah, kita bisa starter ya. Nah, ini Xpander tuh memang terkenal suaranya halus ya, masih suaranya halus. Oke, suaranya juga ini masih halus karena ini untuk apa? Servis juga rutin, service record pastinya ya, karena ini mobil dari baru. Nah, ini fitur tambahannya di sini sudah ini ya, sudah electric parking, sudah ada auto hold juga. Dan ini untuk tanjakan pun kita ketika berhenti di tanjakan ini nanti otomatis ngerem, jadi tidak mobil tidak akan mundur. Nah, ini sudah electric. Oke, kita buat tes jalan sebentar ya. Nah, ini juga head unitnya beda dengan yang model cross yang sebelum facelift ya.
ini cross yang model ini sebelum facelift ini layarnya juga besar. Untuk head unitnya pun ini sudah Android Auto, jadi ini bisa kita gunakan dengan handphone Android maupun Apple CarPlay-nya ya, menggunakan kabel USB. Nah, ini aplikasi-aplikasinya juga banyak di sini. Kita cek untuk tes jalannya pun. Oke. Nah, ini kaki-kaki juga masih enak ya buat masih stabil kaki-kaki, tidak ada bunyi-bunyi. Nah, masih seperti baru, baru satu ya, satu setengah tahun ya. Berarti masih oke, suspensinya juga masih terasa masih originalnya, tidak ada rembes atau bocor di bagian shockbreaker-nya. Jika kita tes buat, nah ini juga walaupun mesin ini kita, tapi perpindahan giginya masih sangat halus karena ini menggunakan CVT, jadi penggunaannya juga masih halus. Ada mode sportnya ya, kita klik tuasnya di samping sebelah sini. Ini ada tuas ketika kita pengen akselerasi yang cukup kuat, kita pencet saja di tombol yang sebelah kiri seperti ini. Nanti, nah ini kita akan muncul di monitor tombol sportnya DS gitu ya. Oke, ini daripada expander yang pertama kali ini pasti jauh ya, rasa berkendaranya jauh lebih enak. Ini setirnya juga dipegang sangat masih rigid sekali, masih enak. Dan ini juga kaca filmnya juga menggunakan Vikul ya asli, kita ada suratnya juga untuk pembelian kaca filmnya dari dealer asli resmi Vikulnya. Nah, bagi sobat Farsal, daripada kita membeli expander yang baru yang harganya sekarang tembus di 350-an ya lebih, yang cross ini kita bisa kita ada satu unit stok ini yang kondisinya masih sangat istimewa sekali, kilometer baru juga normal ya, pemakaian normal kan, makan ini cuma tidak buat harian, namun satu setengah tahun 25.000 ini juga asli, enggak kita tidak apa, kita putar-putar. Ini mobil juga banyak di rumah ya, kita dipakai kita jika seperlunya saja. Nah, di sini juga ada fiturnya, ini yang expander cross ini juga banyak tombol-tombol fitur di bagian setir seperti ini. Nah, ini sudah ada cruise control, jadi ini bisa jalan ketika kita di tol dengan kecepatan minimal di atas 60 km ini baru bisa aktif ya, kita jalankan. Nah, ini untuk menaik turunkan kecepatan, jadi kita bisa mengistirahatkan kaki kita ketika di jalan tol atau di jalan yang memang dirasa cukup sepi dan aman. Nah, ini juga fiturnya sudah sangat canggih sekali. Walaupun mobil menggunakan Pertamax ya, ini juga sempat di barcode-nya sudah sempat kita daftarkan ke barcode Pertalit juga, ini bisa menggunakan Pertalit, namun untuk pemakaian pemiliknya ini menggunakan Pertamax full ya, dari baru sampai sekarang belum pernah menggunakan Pertalit, ini hanya untuk jaga-jaga saja. Jika ya jika Pertamax enggak ada, ini baru Pertalit, tapi untuk Pertamax saat ini masih aman. Ya, oke. Nah, ini ketika kita berhenti ya, kita netral kemudian kita berhenti P. Nah, ini otomatis elektrik parkirnya langsung berfungsi ya, jadi kita tidak perlu megang ini, kita langsung ketika berhenti di posisi P ini langsung nyala ya, langsung aktif untuk elektrik parkirnya. Nah, oke, ini ya, tampilannya juga bagian ini juga berbeda dengan cross yang sebelumnya. Untuk bagian layar monitornya, untuk tampilan AC-nya sudah paling keren ya di ini, kita melihat ini paling keren. Oke, sahabat Forsell Auto yang mungkinan satu unit expander cross Pegasus AT ini tipe tertinggi yang kondisinya masih sangat istimewa sekali, ini hampir seperti baru ya, kilometer dan tangan pertama kita tahu track recordnya. Nah, kita bisa langsung hubungi saya di nomor WhatsApp di deskripsi. Oke, nanti bisa tanya-tanya ya, nego untuk harganya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.